Perhatikan anak-anak, ada bacaan berjudul kegiatan ekskul. Ekskul itu ekstrakurikuler anak-anak, ya. Cita mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Cita mengikuti latihan biola setiap 3 hari sekali. Kegiatan pramuka setiap 5 hari sekali dan latihan bela diri setiap 6 hari sekali. Berikut kalender jadwal latihan Cita selama bulan Agustus. Baik, saya turunkan. Iya. Ini bulan Agustus tahun 2020 anak-anak. Ini kalender apa tadi? Jadwal latihan Cita selama bulan Agustus. Kita lihat yang tanda segitiga ini apa anak-anak? Latihan biola. Jadi tanggal 1 Agustus dia mulai latihan biola. Kemudian yang lingkaran hijau ini ya, itu latihan pramuka. Dia mulai di sini. Kemudian yang ini persegi panjang ini latihan bela diri tanggal 2 ini. Itu anak-anak ya. Yuk kita lihat soalnya anak-anak ya, kita lihat soalnya. Pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal berapa dalam satu hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri? Ya. Saya ulangi, pada tanggal berapa dalam satu hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri? Nah, paham atau belum anak-anak soal ini? Yang ditanyakan adalah pada tanggal berapa dalam satu hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri. Ya, kita lihat lagi soalnya. Pramukanya setiap berapa kali ya? Setelah berapa hari ya anak-anak? Pramuka itu setiap 5 hari sekali. Pramukanya tadi mana? Berarti mulai ini ya. Kemudian bela dirinya. Bela dirinya itu setiap 6 hari sekali. Ya kan? Setiap 6 hari sekali. Nah, terus pada tanggal berapa dalam satu hari tertentu Cita mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri? Nah, ini harus kalian buat dulu ya, kapan mereka bisa dalam satu hari itu mengikuti latihan pramuka sekaligus bela diri. Nah, agar kalian jelas, saya buatkan coret-coretnya di sini ya. Baik, di sini ya anak, kita tulis yang sesuai dengan ceritanya ini ya, sesuai dengan ceritanya ini. Pramuka ya, pramuka itu setiap berapa hari? Kita tulis 5 hari sekali kan gitu. Ini dulu ya anak ya, biar paham. Kemudian bela diri. Bela diri itu berapa hari sekali? Bela diri itu 6 hari sekali ya, menurut cerita ini. Kita tulis saja 6 hari sekali. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ya, maksudnya setiap 5 hari sekali Cita berlatih pramuka. Dan setiap 6 hari sekali Cita berlatih bela diri. Nah, dari kedua apa ini latihan yang diikuti oleh Cita ini nanti akan bisa dalam satu hari itu Cita bisa berlatih 2 macam kegiatan ini anak-anak. Nah, caranya adalah kalian temukan KPK ya, KPK dari 5 dan 6 ya, KPK dari 5 dan 6 berapa itu? 30 kan anak-anak? 30 ya, 30. Nah,
Sekarang kita lihat kalendernya anak-anak ya, kita lihat kalendernya. Kalendernya tadi bela dirinya kan ini tanggal 2 ya. Kemudian pramukanya kan tanggal 7. Nah, kita mulai yang bela diri ya anak-anak. Kita hitung ya. Coba setelah 30 ya, setelah 30 hari maka iya cita ya. Maksudnya cita itu akan dalam satu hari itu bisa berlatih pramuka sekaligus bela diri. Ya, ini bela dirinya di sini, pramukanya di sini. Kita mulai yang sini ya. Coba kita hitung 30 dari 2. Setelah 2 ya, kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nah, di sini ini berarti tanggal 1 bulan September anak-anak. Pada tanggal 1 bulan September cita itu dalam satu hari itu berlatih pramuka sekaligus bela diri. Jadi jawabannya 1 September 2020. Diklik anak-anak. Iya, di sini. Paham ya anak-anak ya?